Seramai 1,600 orang kaki joran bertarung keringat dan mencuba nasib untuk merebut gelaran sang juara dalam pertandingan memancing anjuran Gifted Community. Sepanjang 2 km persisiran pantai di Rokban Fishing Shele, Marina Island, Lumut Perak, menjadi medan untuk semua peserta melempar umpan demi menggondol hadiah utama yang bernilai RM55,000. So setiap penyertaan, pemancing-pemancing dikenakan yuran penyertaan RM100. Satu joran, dua mata kaya. Kita pada mula kita buka untuk online, secara online. Pada minggu pertama kita sudah mencecah 650 orang secara online. Di tapak lokal sekarang menjadi satu pesta pengumpulan pemancing-pemancing di tanah air. So kebanyakannya yang datang, yang hadir peserta-peserta dari Singapura, peserta dari Thailand, juga seluruh penusuk Malaysia. Jam 9 pagi, tiga matahari mula menzahirkan kehangatan sinarnya. Ketika inilah percaturan semua peserta untuk menaik penghuni dasar bermula. Ada yang sudah berjaya mendapatkan hasil walaupun pertandingan baru saja bermula, dan ada juga yang masih sabar menaruh umpan tanpa sebarang tanggapan. Untuk saya pula ada rezeki lagi lah. InsyaAllah mungkin kita tengok lah masa tu masih panjang lagi kan. Kita tengok lah rezeki insyaAllah ada lah. Oh ni kan naik kecil-kecil sikit lah. Awal dia buat dia. Lama dia pun buntas dia pun. Target ada, mana yang naik je. Hadiah keseluruhan acara ini bernilai lebih RM80,000. Justru aspek pengadilan amat dititik beratkan pihak penganjur agar gelaran juara menjadi milik yang sepatutnya. Proses kehakiman kita ada 4 zon yang kita bagikan A, B, C dan D. Dan kita ada setiap zon ada diletakkan marshal yang bertugas. Dan marshal-marshal ni tugas mereka adalah untuk menjaga ikut peserta-peserta untuk mengikut undang-undang, serta setiap ikan yang didapat akan dibawa terus ke kemah penghakiman. 4 jam waktu pertarungan hampir tamat. Dalam jarak masa itu masih belum mendatangkan sebarang hasil buat Sulaiman Abu Hassan. Kesabaran keti pancing dari batu gajah perak ini ternyata tidak sia-sia apabila jorannya direntak siakap putih seberat 2.18 kg ketika masa pertandingan hanya berbaki 15 minit. Saya pun tak sangka lah, saya cuba juga lah kan. Mula nak petasa juga, tapi saya cuba juga. Nak buangkan batu tu, saya balik umpan tu dengan umpan tu. Alhamdulillah dia tunggu-tunggu dalam 5 minit, dia dah tambah lah. Alhamdulillah lah, dia sentak tu mula-mula dia makan, dia tu sentak. Saya pun sentak sikit lah kan. Takut juga takut putus kan. Saya pelan-pelan-pelan, tarik dengan anak saya. Alhamdulillah naik juga lah dengan anak saya. Pakai pesawat kawan ni, alhamdulillah. Kejayaan ibarat telur di hujung tanduk itu sekaligus merayakan Sulaiman meraih tempat utama dan membawa pulang wang tunai berjumlah RM55,000. Kalau saya memancing mesti ada dia akan menerima ya. Jadi pergilah memancing. Saya yang tak memancing ikan. Kena ingat. Oh, kita tak nak memancing ikan ke apa itu kemudian. Tapi.